Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Soreang anu dipitembean dina bulan Mei 2018 geus ngahonta progres anu nitih 35%. Eta iberte ditembrakeun nalika Wakil Gubernur Bandung, Wakil Bupati Bandung Gun Gun Gunawan ngaping anggota Komisi 8 DPR RI Adang Sudrajat nalika nitenan progres pembangunan RSUD anu pernahna di Gading Tutuka Soreang. Eta pangwangunan proyek anu lega wangunana 33.818,21 meter pasagi dina lahan 63 hektar teh dilakonan kalawan kontrak multi-years. Lian tikitu eta proyek anu waragadna kurang leuwih 315 miliar rupiah teh dipiharap ku Wabup sangkan prak-prakan migawena leuwih dihangkeutkeun. Ya kita ingin adanya pelayanan dasar ya rumah sakit ini ya representatif, angkanya pun sangat besar, nah, sehingga dari segi pengerjaan, percepatan itu harus sesuai dengan apa yang ditetapkan, terutama target. Apalagi nanti di tahun ini akan kepotong bulan Ramadan, kemudian libur Idul Fitri. Sejarah ini itu Adang Sudrajat ngapresiasi karena eta inisiasi pemerintah Kabupaten Bandung lebah ngawangun hiji rumah sakit anu kawilang tohaga. Ini kan proyek multi-year untuk setingkat kabupaten ya, ini sudah sangat luar biasa. Saya apresiasi pemerintahan Kabupaten Bandung ini, Pemda Kabupaten Bandung ini yang bisa punya inisiatif untuk membangun rumah sakit daerah sehebat inilah gitu ya. Dirina bakal ngarojong prak-prakan pangwangunan lebah fasilitas pengajuan ka pamarentah puseur patali kana pengadaan peralatan medis. Kalawan kapasitas 314 tempat tidur pasien, RSUD Soreang kaasup rumah sakit anu nohonan syarat jadi rumah sakit tipe A, tapi pikeun jadi rujukan di tingkat regional kudu disaluyukeun kana kalengkepan fasilitas. Rezitia Prasaja, Bandung TV.